Kali ini kita akan bikin kolak kacang hijau. Tapi kata orang Manado, bubur kacang hijau. Jadi apapun namanya, kita butuh kacang hijau, gula merah, daun pandan biar wangi, bisa ditambah vanili bagi yang suka. Dan kalau kurang manis, kita tambahkan gula pasir. Kata orang Manado, gula putih. Jadi bahannya sebetulnya sederhana aja, dan cara bikinnya aja yang lama karena harus merebus maluk ini. Oke, gini cara bikinnya. Siapin panci, dan maluk ini harus dibersihin dulu. Wih, susah amat ya ngomongnya. Ini namanya kacang hijau. Kita cuci dulu ya. Setelah dicuci bersih, kita tambahkan air secukupnya sesuai selera, karena ini akan merebus pertama. Jadi kita rebus yuk. Tutup gimana ya? Cara penutup. Ya. Kita rebus sampai dia pecah. Jadi si kacangnya kan yang sekarang masih bisa diambil. Udah pecah kan? Bye bye.